kepada semua murid-murid tahun 3. Jadi untuk sesi muzik pada hari ini kita akan belajar sambungan kepada tepukan corak irama. Jadi mari kita teruskan. Untuk PDPA minggu ini kita akan membuat latihan tepukan corak irama. Dan kali ini kita akan menggunakan notasi yang bernilai 4, iaitu semi brief. Ya, betul. Baiklah, jika kamu mempunyai buku teks, kamu boleh rujuk muka surat ini. Baiklah, betik. Gambar betik ini ia akan menandakan 4 detik. Dan cara tepukan untuk betik adalah ta-a-a-a. Sekali lagi cikgu tunjuk. Ta-a-a-a. Jadi untuk latihan menepuk satu, ta-ta-ta-ta-ta-a-a-a. Jadi cara tepukannya adalah begini. Nombor satu ya. Ta-ta-ta-ta-ta-a-a-a. Yang di bawah, ta-a-ta-a-ta-a-a-a. Baiklah, apabila kamu tepuk, kamu perlu sebut bunyi ta tersebut. Jadi cikgu nak kamu ulang bahagian ini. Buat latihan kamu sendiri. Untuk latihan menepuk dua, tidak diberikan tulisan di bawah. Jadi macam mana? Ini nilainya ataupun bunyinya ta, ta. Ini ta, a. Dan ini ta, a, a, a. Jadi latihan menepuk dua adalah ta, 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 a, ta, a, ta, 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 a, ta, a, ta, a, a, a. Jadi cikgu nak kamu buat video latihan menepuk dua, dan jika kamu tidak faham, kamu boleh ulang video cikgu, hantar di Telegram grup muzik tahun 3. Jadi terima kasih, letakkan tugasan, jangan lupa ambil video dan hantar di Telegram dan isi Google Form yang diberi. Assalamualaikum dan terima kasih.